Yoro Masa Tulisan, welcome to my room. Saya Tadei. Hari ini sesudah kemarin kita dapetin si Fruit Basoka, kita langsung mulai saja lah, langsung tunjukkan. Aku lagi excited nih untuk nyoba Fruit Basoka nih di Ancient Trilogy. Yes, ngelihat Fruit Basoka dengan apa? Dengan grafik baru gitu. Yang akan kumainin hari ini arena-arena platformer yang tadi aku udah ngecek dulu sebelum mulai. Itu ada di arena 21, 23, dan 25. Sisanya minigame. Duanya minigame. Nah, langsung tunjukin aja lah benda paling OP Crash Series. Sejauh ini dari seluruh Crash Series ini paling OP ini benda ini. Nah, aktifinnya tekan L2. Terus kalian bisa bidik pakai analog kanan. Dan kalian bisa tembak dengan R2 tuh. Lihat, ngilang. Gampang loh. Jadi kalau misalnya kalian susah. Oh, aduh. Kok susah ya ngambil di sana? Ya udah bidik tembak. Door. Gampang gitu loh. Ini permudah hidup sih. Apalagi kalau kalian pengen 150%, ini permudah hidup banget sih. Dan nanti yang kita dapatkan di End Cortex ini adalah kecepatan ya. Kata Coil itu sepatu ya, sepatu untuk lari cepat. Sepatu itu berguna untuk dapat time trial. Kalau ini lebih untuk dapetin game putih. Ini bisa ditembak nggak? Enggak ya, seingatku. Oh, nggak bisa. Oke, ini aku harus ngapain? Aku harus ngapain? Sebentar. Oh iya. Nah, itu begitu kan. Ini harus tembak. Kalau nggak tembak bisa diputar sih, seingatku. Tapi ya, tembak. Tembak lebih bagus. Tembak lebih aman. Karena kalau mutar, kalau kita salah mutar, ada kemungkinan kita mati kena lawannya. Tapi kalau kita tembak kan kita nggak jual diri ya. Ntar, checkpoint. Bisa tembak nggak sih? Lupa aku. Hit! Nyoh! Sip. Gampang. Tuh, lihat nih. Aduh, lompat ke sana susah deh. Hup! Lompat ke sana susah deh. Apa itu susah? Hup! Tidak ada lagi susah-susah lompat. Bisa dipakai untuk ambil apel juga nggak? Bisa kalau nggak salah. Yes, bisa untuk ambil apel juga. Gampang dong. Au! Hup! Putar. Sip, beres. Bam! Oke, kita tembak dia dulu. Terus kita nyalakan dulu nih. Gampang jadinya tuh, lihat. Nah, jadi kita nggak usah bolak-balik, teman. Lihat. Lagi. Oh nggak ya, nggak bisa dapat semua ya kalau gitu. Oke. Dah. Udah ada Fruit Basoka ini udah gampang sih kalian mau 100% kan. Kalian mau 100% lah. Untuk tamat 100% gampang kalau udah ada Fruit Basoka. Ini kan juga harusnya lompat ke sana ya. Tapi ya berhubung kita punya Fruit Basoka ya. Jadi sudahlah ya. Aduh, masih ada satu lagi. Jahat banget sih naruhnya. Oh, sebelah sini nih. Nggak jauh nih. Oke, sip. Bam. Sip, dapat semua. Lompat. Jadi gampang kan. Tuh, lihat. Lala, masih ada. Di mana anjing bagian atasnya? Ini bisa tembak nih. Nyoh. Main aman lah. Lah, lalu di mana nih kotak? Bentar. Kita nggak mungkin balik dong. Satu kotak lagi di mana nih? Lupa. Satu kotak ini di mana ya? Aku lupa. Ah, sial, aku lupa. Ya udahlah. Ya, nggak game putih. Ya. Pasti ada yang kelupaan, nggak tahu di mana. Ntar deh. Oh, the record ku cari sendiri deh. Tuh, lihat. Dengan adanya Fruit Basoka ini jadi gampang kan hidup, lihat. Harusnya tuh kasih di awal sih. Biar mudah dari awal gitu loh, jangan sulit-sulit lah. Hidup itu udah hard mode, teman. Jangan dikasih challenge, tolong. Nyoh, apa sih? Aku sudah tidak takut lagi dengan kalian semua. Sini kalian. Nyoh. Kan gampang jadinya kalau udah ada Fruit Basoka. Oke, sip. Untung bisa terbang ya kan? Untung. Au. Ah, udahlah. Malas. Fruit Basoka. Dor. Kayaknya aku salah. Kayaknya harus tanda seru itu untuk... Ya udahlah juga nggak 100% sih tadi. Ya di bawah itu ada ini, ada kotak yang belum jadi. Nah, itu harusnya ngambilnya pakai TNT itu. Ya udahlah ya. Bam. Hup, oke. Aduh, susah nih kalau harus lompat ke atas. Gimana ya? Dor. Gampang. Nyoh. Sip. Ini jam hijau berarti di arena sebelumnya. Iya kan arena sebelumnya jam hijau sebentar. Lupa saya itu. Ini kan harusnya aku lompat ke sini terus lompat ke sana. Apa itu susah-susah?
Awas kamu. Tuh. Sekarang saya bisa terbang. Wow, gila, ada imba banget sekarang nih. Platformernya jadi mudah banget gitu loh. Nah, ini kemudahan ini aku nggak temukan di Crash Bandicoot 1 dan Crash Bandicoot 2. Nggak ada power up kayak gini. Di Crash Bandicoot 4 ada power up, tapi power upnya mempersulit diri. Power upnya tuh mempersulit diri kalau yang keempat itu. Ada Quantum Max ya kalau sekarang. Nggak ada power up tetap lagi. Power upnya temporary. Per waktu dong. Bam, sip. Boop, oke. Ya ditembak saya, Mas. Hup, hup. Hup, oke. Saya nembak kamu, Mas. Dur. Sip. Udahlah. Udahlah. Banyak loh. Ada satu. Oh. Kayaknya arena yang ini, kayaknya arena spesialnya harus dijelajahi deh. Supaya bisa 100 bisa dapat jemputi di sini. Soal 30-an gitu. Yang kulewat kayaknya cuma kayak aku ketinggalan cuma 3 deh yang kelihatan dengan aku. Berarti ada sekitar 20-an lagi itu mungkin di tempat yang tadi itu ya, yang masih kayak apa sih, kayak kisi-kisi gitu loh bentuknya. Harusnya di situ sih. Oke, okay, next kita akan ke tempat Saudi Arabia kalau aku nggak salah ya. Stage 23 itu Arabia, Arabiat is gitu, Arab Arabis gitu. 21 tadi Gone Tomorrow. Apa ini? Whoop. Sip, ini ya Arabic. Arabic Flaming Passion. Nah, kalau kemarin di part berapa itu ya? Di part 5 ya kalau nggak salah itu. Aku ke-struggling banget ya dengan tempat-tempat beginian. Tapi sekarang sudah tidak akan seperti itu lagi. Kenapa? Mereka yang lempar api bisa ditembak. Jadi kita bisa mengurangi rintangan lah di arena ini. Nggak akan terlalu susah. Paling ya tinggal lompat-lompatnya itu doang. Hup, lompat. Putar. Tembak. Dor. Hup. Nah, tinggal lompat-lompat di perdana nih bang. Dari ini aja. Nah. Terus ini arahkan tembak. Nah, ini bisa tembak ya orang-orang di sini nih. Jadi biar dia nggak ngelempar api lagi. Eh, salah. Bisa. Yang jelas bisa dilempar. Wait, aku pengen tunjukin. Lempar api dong, bang. Salah nih. Ya udahlah. Eh, udah ya? Oh, udah. Udah, dia tutup pintu tuh. Kalau nggak kan pintunya kebuka. Salah. Hup, perdana nih. Hup. Ampun, om. Nah, ini. Eh, itu kan dibuka kan pintunya. Kalau kita berhasil nembak, itu dia ketutup pintunya, dia nggak bakalin lagi nggak bakal ganggu kita lagi. Terus ini yang kemarin Koili struggling banget ketemu dia kan, nah, tuh bisa tembak hilang. Dan kita bisa ambil checkpoint di depan itu tanpa harus ke checkpoint itu. Lihat, perhatikan. Whoop. Oh, nggak bisa ya. Oh, maaf, saya sok tahu. sorry saya sotoy. Checkpoint nggak bisa ya. Nah, seperti yang ku bilang ya, ini kan tentang waktu ya teman. Jadi ah, nggak kena lagi orangnya. Lempar gih, lempar. Nah, tutup. Sip. Kamu juga lempar. Lempar. Tutup. Bagus. Dah. Ini kan tentang waktu nih. Kalau kalian lihat nih, sebenarnya arena platformingnya mirip gitu loh dengan yang sebelumnya. Aduh, apa sih? Apa sih? Tutup pintu dulu lah. Janganlah. Kan saya harus muter lagi. Up. Lebih ngeri jatuh sih sekarang kalau udah ada segala power up ini tuh, lebih ngerinya jatuh sih. Soalnya kalau jatuh kita nggak bisa diselamatkan Uka dan teman-temannya gitu loh. Kalau misalnya kita cuma kebetulan cuma ketabrak, kita kan masih bisa punya topeng gitu. Walaupun kalau udah punya Fruit Brazoka dan kalian masih ketabrak obstacle dari lawan-lawan begini, kalian bego sih. Tapi kan bisa terjadi kan, aku bego masalahnya. Bisa terjadi kan, aku bego nih ceritanya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Apelnya nggak penting kok. Yang penting tuh kotaknya untuk berlian putih. Aduh. Nah, oke. Okay. Sip. Udah sampai dari sini. Gampang. Mudah tuh. Nah, mudah kan sampai sini tuh. Arena Dead. Kita coba ya Arena Dead-nya. Kita coba. Kalau Arena Dead-nya cuma banyak lawan ya. Banyak lawan, bukan susah dilompat-lompatnya. Harusnya aku bisa selesaiin dengan mudah gitu loh, tanpa struggling, tanpa kesulitan kayak kemarin. Apa nih kok terbang? Oh, kamu bisa ngelempar tuh. Ngomong tonjing, baru tahu aku. Apa aku yang lupa ya? Aku lupa deh. Nah, tutup satu. Satu lagi. Ini yang penting aman dulu. Yang penting aman dulu nih. Biar aku lompat-lompatnya santai gitu loh. Kok checkpointnya bentuknya warnanya begitu sih, teman? Kok metal?
Kayaknya arena ini bakal susah ini kalau metal ini begini-begini ya. Artinya kita nggak boleh balik ya. Kenapa ini? Diam dulu kamu. Ini nggak bisa ya? Wait, kehalang itu ya? Ayah. Aku punya satu nyawa sih, punya satu aku. Jadi kena itu juga tidak masalah sebenarnya. Udah, oke, itu gampang kan? Lah lihat. Gampang kok. Hup, gila mati kan? Bego! Itu bendanya dari sana aja, Bey. Itu dari sana. Oke, ntar. The more you know. Sip, enggak apa-apa. Kalau gitu selesai corona nih. Dia ngelempar ya. Aduh, di luar jangkauan lagi. Udahlah kalau gitu gini aja lah. Nah, apa itu lompat-lompat? Kalian berdua tutup pintu dulu lah. Nggak bagus kalian berdua kerjanya. Nah, udah. Baru saya bisa lompat dengan damai. Gitu loh. Yang penting gitu loh. Yang penting kalian harus bisa lompat dengan damai. Udah. Gitu aja kok. Iya kan. Dah. Untuk kalian yang pengen nyelesain tuh arena ini pendek sih. Arena dead ini pendek. Arena bonus untuk jam putih, jam-jam warna lain tuh pendek kok. Oke, selanjutnya baru kita lanjut cari jam putih ya. Harusnya nih ya, kalau gamenya masih sehat, harusnya di belakang nggak ada jam dong. Nggak ada kotak lagi dong, biar aku bisa dapat jam putih nih di sini. Mampus kok. Oke. Kok abis? Oh ini balik. Oh itu balik. Sini ya? Ya, iya kan? Jangan sampai tiba-tiba saya sudah sampai di depan, terus tiba-tiba, oh ternyata ini balik kok. Oh enggak dong, gading. Checkpoint ini benerin. Mampus kamu. Lupa tekan X. Jadi di trampolin lah ya. Kamu harus tekan X waktu nyampe gitu loh, biar lompatnya bisa lebih tinggi. Di saat karpet lain cepat, kenapa karpet ini pelan ya? Terbang. Slam. Bam. Nih, tantanya. Bonus stage. Ini yang berbeda antara Crash Bandicoot yang 4 dengan yang 3 seri sebelumnya. Kalau misalnya 3 seri sebelumnya, kalian kalau mau accomplishment, kayak kalian pengen dapat segala berliannya itu, kalian harus benar-benar main dari awal gitu loh. Harus dapat semua di satu run through. Kalau yang keempat enggak, kita boleh aja di sekarang cuma dapat kotak, nanti cuma dapat ini bisa. Nah, cara aku naik ke atas itu gimana? Jahat banget. Sip. Nah, nitro ini nggak perlu nunggu depan lagi, udah bisa dihancurkan kok. Terus ini kan kelihatannya susah ya. Karena kelihatannya susah ya, jadi kita tembak-tembakin aja dulu. Nah, kalau yang di bawah sini jangan ditembak, teman. Pakai dulu. Hati-hati. Nah, ini juga nih jahat nih. Tuh. Karang baru nih. Habis harusnya. 25, 28. Sip, habis kotaknya. Dah, gampang tuh. Dah. Gitu loh. Dengan adanya fruit basoka tuh jadi mudah, anjir. Gila. Nah. Aduh, apa sih? Bukanya, diam kamu. Aku mau lompat dengan aman, biar aku gak kebakar. Mana lagi? Kamu lempar sebelah mana? Sebelah sini ya, kamu. Sini ya. Ini. Nah, ini. Masih kebuka gak sih? Ya udahlah. Wait. Salah. Aku pengen ngambil ini, lupa. Lupa, aku pengen ngambil yang di atas ini. Tembak aja lah. Nyoh. Mampus. Jangan. Aduh, lompat di atas sana susah deh. Aku harus double jump. Malas deh. Oke. Lihat seberapa imbangnya senjata ini. Oke dah. Kalau dia bidikannya merah, itu berarti kena something. Gitu. Nah, sekarang di bagian aku nggak suka nih lompatnya pakai timing begini nih. Nggak doyan aku. Lah, ketinggalan satu kotak. Hah? Ya, 74 per 75. Ya. Tinggalan di mana ya? Sial. Udah capek-capek. Keliling-keliling. Ketinggalan satu kotak pula. Sebel anjir.
Sebel anjir, kok bisa ketinggalan satu kotak anjir? Di mana? Like where? Where? Di mana? Di awal? Enggak. Mungkin di antara arena ini ya, pas aku pengen naik ke apa dead area ini kali ya, terus aku lupa gitu loh. Terus aku ambil. Sekarang udah berapa menit? Sekarang sudah 18 menit di recordingku. Mungkin sekitar 15 menit ya. Satu arena lagi mampu gak ya? Arena 25. Kayaknya nggak usah, kita cut di sini dulu saja. Kalau gini kayaknya bakal susah. Jadi ya, hope you enjoy this video, and yeah, like always guys, until next time, farewell, dadah.